Seakan tak ada habisnya wisata alam di kota Bogor, maka tak salah jika Bogor dijuluki kota seribu curug. Kali ini kita akan mengunjungi wisata terbaru yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Namanya Telaga Biru Cawene Leuwi Orok. Ya, sesuai namanya. Wisata ini menyuguhkan panorama air biru yang sangat memanjakan mata. Beralih ke atasnya, terdapat kolam yang diapit dua batuan besar. Cocok banget nih buat teman-teman yang suka loncat-loncatan di curug. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin terus perjalanan Tuan Bunda Adventure kali ini. Lokasinya tak jauh dari pintu masuk kawasan Taman Nasional. Tenang aja, ada spanduk yang menandakan titik lokasinya. Untuk akses jalannya masih didominasi dengan jalan bebatuan. Tapi ada beberapa yang sudah diaspal juga. Mungkin masih tahap pembangunan. Coba tanya aja. Wah, ini ya, Telaga Biru Cawene ya. Tempat parkir di sini, teman-teman. Kita turun ke bawah. Oke, turun terus semuanya. Taps. Nah, oke teman-teman, kita udah sampai di objek wisata terbaru yang ada di Bogor. Oke guys, ya. Kita baru sampai nih. Cuma teman-teman kita pada ke Magelang, jadi kita cuma beberapa orang aja, dikit aja, ikutin aja nih yang baru nih, jalanan ada, juga masih ada baru yang lagi baru pada di sini, namanya Telaga apa tadi? Telaga Biru nih, Cawene, Cawene apa? Kalau nama mah mirip Cawene di Jogja ada Telaga Biru, iya betul betul. Nah, kita lagi pakai baju baru teman-teman, baju nah, baru nih, ini keren neck. Iya, dari... jadi kelihatan lebih keren dan ganteng aja kayaknya. Hei bang, iya, kita ada. Nah, ini kita beli. Baju lama. Nah itu ada lagi. Baju lama. Ini keren nih. Ntar linknya kita taruh di deskripsi gitu dim ya. Oh, iya. Tok bahan mantap gak dim? Hah? Bahannya mantap gak? Ini enak adem. Enak ya. Lembut juga ya, jadi. Sablonnya juga asik sih ini, cakep. Lembut ya kan? Kayak bolu. Mantap lah. Nah pokoknya ntar buat yang mau pesan-pesan ini langsung aja ntar ada linknya. Okay. Mantap. Oke, ini kita udah masuk ke kita masuk untuk bayarnya berapa? Pintu depan itu dikasih brosur kayak begini. Ntar dapat potongan goceng mayan dah ya. Buat beli es ya kan. Nah, jadi potongan awalnya bayar 30.000 berdua. Jadi bayar 25.000. Begitu. Nah, dekatnya guys. Nah, tiketnya Telaga Biru Cawene Leuwi Orok. Nih, dari pintu masuk enggak jauh ya. Berapa menit, Kak? Berarti baru buka berapa lama? Baru seminggu ini. Sekarang ya. Ini ininya. Maaf. Baru seminggu ini. Iya, iya. Berarti baru seminggu ini. Udah banyak yang tahu. Oke. Aja orang yang kagak mau masuk. Heeh. Untuk akses jalan sih udah sudah bagus sih udah. Untuk treknya nih
Ini kalau habis hujan sih luar biasa teman-teman. Tapi udah dibikin tangga. Ya. Jalannya lumayan teman-teman. Asik banget. Wah, masih nyampe nih. Kita lihat ya. Benar-benar biru. Perjalanan gua kali ini masih sama-sama sang Nana, sang Dewi. Ada Nana, ada Dimas, Badru, Gita Gutawa tapi nggak Gutawa. Adek, kita berenam, tiga motor. Mantap. Dalam. Langsung berenang yuk. Makan dulu. Aduh, Badru ini pemain baru. Pemain baru. Batunya izin, besok pakai batu begini batu tuh. Mantep bener ini. Tuh. Wah. Bener-bener biru ya guys ya. Oke. Teman-teman ada tenda-tenda hongsong gini, jadi buat istirahat-istirahat sih asik nih. Oke. Hey bang, ya. Namanya siapa? Andri. 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 Nana. Oh Nana. Iya, oke. Okay. Ini masih baru bang berarti ya? Ini baru, kita opening sih baru seminggu. Kalau emang lokasinya belum begitu rapi, tapi lagi dikejar buat perapian. Buat tahun baru nih ya? Buat tahun baru sama Natal. Ini sengaja dibikin gajah-gajah begini ya buat fasilitas aja. Jadi pengunjung bisa. Buat acara piknik keluarga juga bisa. Oh gitu. Di sini dipakai buat kumpul keluarga, buat makan-makan. Bukan hanya khusus buat tenda aja. Gitu. Ini bayar lagi nggak tuh? Kalau buat camp kita kena biaya. Satu orang itu sewa lahannya 25.000. Tapi kalau emang buat rekreasi makan keluarga nggak usah. Kita udah kasih fasilitas silahkan. Tapi itu, kecuali kalau dia menginap buat camping kena cas lagi. Itu udah dapat tenda atau? Enggak. Oh, enggak, beda lagi tenda. Kalau emang mau pakai tenda itu kita 200.000. 200.000 itu siap tidur. Udah dibikinin gitu ya? Udah dibikinin, kecuali sleeping bed ya. Sleeping bed kita kena cas 50.000. Tadi kan ada juga tuh, kita dari atas tuh. Cuman di sini udah ada orang, tapi di parkiran nggak ada orang ya? Motornya dikit. Nah ternyata katanya dari sana ya? Dari sana juga ada. Kita ada jalannya yang mana? Kita ada dua pintu masuk. Kalau yang lewat sini, itu udah masuk objek ke semua. Semua objek. Di sini kan ada 11 objek ya. Gitu. Nah, kalau lewat sini itu udah masuk tuh ke semua objek. Kalau yang di sini emang masuknya ke perkampungan. Kalau sana namanya daerah apa, Bang? Kalau yang di sini daerah Ciawitali. 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 Kalau yang di sini Kampung Lokapurna. Tapi kalau kita make map pasti arahnya ke sini kan? Iya. Pasti yang ke sana. Ke sana ya. Kalau ini jalur alternatif lah. Terus selama seminggu ini tapi pengunjung banyak atau emang baru 1-2 aja? Alhamdulillah sih ada aja. Kalau dibilang banyak sih enggak. Tapi setiap hari mah ada aja gitu. Ada aja. Cuman ya emang belum banyak yang begitu tahu gitu. Iya, makanya tadi kan promosi. Iya gitu. Itu juga berarti saling koordinasi gitu ya. Iya. Semuanya kalau ada tempat baru brosur ada gitu ya. Iya, brosur ada. Iya, promo-promo. Berarti emang belum mulai ada yang jualan gitu ya? Apa emang sebelumnya ada?
kalau yang jualan apa tuh? Makanan. Jualan, iya, makanan biasanya. Kalau di sini kita emang sengaja disterilin, enggak ada warung. Oh, emang enggak ada. Nah, kita ngejaga ya biar enak aja pengunjung. Oh, kirain emang kok sepi enggak ada yang jualan. Biasanya kan apa aja ada yang jualan gitu enggak, ya. Paling nanti difasilitasi kita di atas. Sebelum turun itu ada warung-warung di sana. Oh, jadi gitu. Beri dia makan di sana, dulu. Langsung ke sini makannya gitu ya. Soalnya kita ngejaga kenyamanan pengunjung sih. Benar-benar. Sama nanti musola paling kali ya? Iya, musola nanti kita kejar. Tapi buat sementara kita di sini aja dulu sih. Iya. Gitu. Iya, yang penting ada atasnya ya, benar. Iya. Siap. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Mas ya. Jangan nyesel nih datang ke sini. Mohon bantuannya. Jangan lupa di-subscribe ya. Iya, oke. Main ke sini dah, cakep pokoknya tempatnya. Rekomend. Cakep. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Dari kami untuk perjalanan hari ini. Tuhan.